Namanya siapa? Nuriana. Nuriana. Nuri. Ah, Nuriana umur asli berapa tahun? 31 tahun. 31 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana? Di Palembang, tanggal 2 November 1987. Oke. Tinggi dan berat badannya berapa? Tinggi 164, berat badan 59 kilo. Oh, oke. Okay. Sudah menikah? Single parent. Single parent. Cerai berapa lama? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Punya anak? Punya satu laki-laki umur 3 tahun. Oke, okay. Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu kerja ke Malaysia? Orang tua. Orang tua. Kedua orang tua masih ada, masih sehat? Masih sehat. Masih sehat ya. Kamu berapa bersaudara? Empat saudara. Empat saudara. Kamu nomor berapa? Anak nomor tiga. Nomor tiga. Oke. Okay. Nuri suaranya boleh kuat sedikit. Ini suaranya kecil. Oke. Okay. Nuri ada pengalaman kerja? Ada. Pernah jadi babysitter. Babysitter. Nuri suaranya putus-putus, tak jelas suaranya, boleh ulang lagi? Putus-putus suaranya, jadi tak jelas. Halo? Halo, Kak. Ah. Oke, okay, pernah kerja di mana? Pernah jadi baby sister dan sales lapangan. Oh, baby sister, berapa lama bayi yang umur yang kamu jaga umur berapa? Bayi baru lahir umur 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oh, oke. Okay. Kenapa kamu kerja jadi baby sister cuma 1 tahun setengah saja? Itunya habis kontrak, dapat kerja lain dan bayi lebih rendah. Kamunya dapat kerjaan lain? Iya, dapat kerjaan lagi. Oh, oke. Okay. Selain kamu jaga bayi, kamu bisa masak dan kemas-kemas rumah? Kamu boleh? Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Okay. Nuri boleh pakai headset? Suaranya kecil sangat. Ambil dulu ya, Kak. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau dekat kan suaranya... Nanti suaranya kecil, tak jelas. Halo. Halo. Tunggu headset dulu ya, biar suaranya kuat. Ah, sekarang boleh dengar jelas? Boleh. Boleh ya? Oke, lanjut lagi ya. Iya. Jadi kamu kerja, pernah ada pengalaman jaga baby baru lahir sampai umur 1 tahun setengah? Iya, benar. Itu tahun berapa kerja? Iya, betul. Tahun berapa? Tahun 2008. 2008 sampai? Oh, jadi sudah lama sekali. Lepas itu kamu kerja di mana? Sales lapangan.
di sales lapangan. Itu jual produk apa? Semacam apa? Semacam susu bayi. Susu formula, susu bayi. Iya. Kamu jadi sales berapa lama? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Sekarang kamu di sini di Malaysia kan kerja sebagai pembantu. Kamu tamat salah? Tamat-tamat. Itu masak, kemas rumah, cuci kereta, boleh? Boleh. Jaga orang tua jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers. Gak apa-apa, siap. Siap. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, boleh? Boleh, siap. Dan di sini rumah majikan banyak besar ya, rumah banglo 2-3 tingkat, ada cuci siap. Kereta. Ya, kamu sanggup, betul? Gak apa-apa, Kak. Sanggup, betul. Jadi kamu kerja apa saja boleh? Tak ada pilih-pilih kerja? Gak apa-apa, gak ada pilih-pilih. Job apapun boleh ya? Boleh. Oke. Kamu betul tak ada alergi makanan? Tak ada. Boleh bersedia tak potong ada. Cuci masak daging babi? Boleh. Takut anjing tak? Tidak. Tidak ya? Jadi kamu betul-betul siap mau kerja ke sini, ke Malaysia? Siap. Siap ya. Kontrak kerjanya di sini 2 tahun, ya. Tidak boleh minta pulang sebelum finish kontrak, harus habiskan kontrak 2 tahun, ya. Dan selama 2 tahun tidak boleh pegang handphone, tak ada libur, telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Ya. Dan untuk uang gaji tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah, ya. Kirim uang itu 3 bulan 1 kali separohnya. Yang separoh lagi simpan dalam tabungan, ya. Jadi nanti kamu di Malaysia sini harus ada tabungan sendiri. Majikan akan bawa kamu pergi bank buka satu rekening. Jadi uang gaji kamu tiap bulannya masuk ke rekening kamu. Kalau mau ditransferkan 3 bulan 1 kali separohnya saja, ya. Yang separuh lagi tetap simpan dalam tabungan kamu sampai kamu finish kontrak. Jadi kamu pulang itu ada uang, ada tabungan, ya? Paham? Iya, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Betul tak ada itu sakit gigi, tak ada sakit, tak ada apa? Enggak ada. Tak ada masalah ya? Enggak ada sakit. Tak ada masalah. Oke. Okay.